Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Alvin Prastia. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, kita masih update tentang orang ya guys. Di kesempatan kali ini aku mau update tentang perkembangan porang bibit dari umbi, yaitu umbi bibit umbi sekitar 2 kilo kita tanam. Ini hasilnya cukup besar-besar guys. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan ini bibitnya dulu umbi 2 kilo kita tanam lagi dan hasilnya seperti ini. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Oke guys, terima kasih Anda masih nonton video ini. Mari kita lihat ya, inilah untuk dari jarak yang agak jauh ya, seperti ini penampakannya. Dan nanti kita akan coba mendekat ya, karena ini besar banget, beneran besar. Kita akan coba mendekat. Saya akan berdiri. Nah, ini saya sudah berdiri tepat di bawahnya. Dan ini tingginya melebihi tinggi saya guys. Dan untuk batangnya ini beneran besar, udah sekitar sepaha saya. Nanti akan saya buktikan kalau teman-teman semua tidak percaya. Ini porang, benar-benar porang super super besar, super tinggi. Batangnya besar dan juga tinggi, dan ini juga bisa menghasilkan katak yang banyak. Pokoknya untuk katanya ini pasti melimpah, dikarenakan pohonnya udah besar, jadi pasti ada puluhan katak nantinya. Oke, kita bawa untuk kameranya, kita deketin, coba kita deketin. Nanti saya akan coba bandingkan dengan kaki saya atau paha saya guys. Nah, seperti inilah. Oke, tuh kita cari posisi yang pas dulu guys. Kita coba cari posisi yang tepat, mungkin dari sebelah sini kita. Oke, ini oke, saya akan bandingkan dengan kaki saya. Ini pohonnya beneran besar. Nah, untuk bawahnya sini sama yang di sebelah sana itu juga lumayan besar. Oke, ini guys. Nah, itu masih besaran batangnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, seperti itulah, lumayan besar. Oke guys. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Sama ini sebelah sana itu guys, sebelah sana itu ada beberapa batang yang besar juga. Oke, saya akan coba berdiri lagi untuk dari sebelah sini biar kelihatan jelas ya. Oke,
Dan ini untuk pupuknya cuman pupuk kompos, pupuk kandang guys, pupuk dari sisa makanan ternak, sisa pakan sapi sama sisa pakan kambing, dan juga kotor-kotorannya, kotoran sapi sama kotoran kambing kita taruh di bawahnya ini, dan benar-benar subur banget. Nah, seginilah guys. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Makasih.